Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom, selamat pagi, salam sehat menjua-jua kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena rahmat yang datangnya dari Tuhan. Puji syukur hari ini kita juga telah menerima kehidupan yang baru, dan anugerah Tuhan pasti luar biasa dicurahkan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan, sehingga semua aktivitas-aktivitas kita bisa kita lakukan dengan tidak ada hambatan dan tidak kurang satu apapun. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang tetap Engkau nyatakan bagi kehidupan kami dan keluarga kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan kami sungguh yakin di dalam setiap aktivitas kami hari ini Tuhan juga akan menyertai kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan berkuasa di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa bersyukur. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi ini, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi ini.
Bacaan kita hari ini adalah bahagian tentang masa kecil Yesus di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Alkitab tidak banyak bercerita tentang bagaimana pertumbuhan Yesus mulai sejak kecil sampai berusia 30 tahun. Kita hanya mendapatkan informasi bahwa Yesus lahir di Bethlehem ketika genap 8 hari Yesus dibawa ke Yerusalem untuk disunat, dan ketika sampai di Bait Allah, Maria Yusuf bertemu dengan Simeon. Maria dan Yusuf sebenarnya tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dikandung daripada Roh Kudus yang akan menjadi Mesias bagi dunia, Juru Selamat manusia. Bisa saja mereka berpikir, ini kan anak Allah dan pasti anak ini akan bertumbuh dengan sendirinya seperti bapaknya, seperti Tuhan, seperti Allah, tidak perlu dididik juga akan menjadi orang yang kudus, orang yang benar, orang yang tidak berdosa. Mereka tidak melakukannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun mereka mengambil bagian mereka dan mereka melakukan tugas serta tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, seperti yang tertulis di dalam aturan-aturan agama di dalam Taurat. Pada usia 8 hari mereka membawa Yesus untuk disunat, karena itu adalah aturan agama tentang kekudusan. Dan pada usia Yesus yang ke-12 tahun, seperti biasanya, berarti itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh Maria dan Yusuf untuk membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah bukti bahwa Maria dan Yusuf benar-benar taat kepada Tuhan, merasakan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, walaupun anak ini adalah anak yang langsung dianugerahkan Tuhan di dalam rahim Maria. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Yusuf dan Maria terpisah dari Yesus setelah mereka pulang dari Yerusalem setelah merayakan hari Paskah. Sehari perjalanan, mereka baru menyadari bahwa Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mungkin saja mereka menganggap bahwa Yesus bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan sepupu-sepupunya yang lain. Setelah sehari perjalanan pulang dari Yerusalem, mereka baru menyadari bahwa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka begitu terkejut. Mereka mencari Yesus, bertanya ke sana kemari tentang keberadaan Yesus, tapi mereka tidak menemukan Yesus. Dan mereka terus mencari hingga pada hari yang ketiga, mereka kembali ke Bait Allah dan bertemu dengan Yesus di sana. Saudara-saudara yang terkasih, coba bayangkan, selama 2 hari Maria dan Yusuf begitu cemas mencari keberadaan Yesus, anak yang mereka kasihi. Saya juga pernah melayani keluarga yang kehilangan anak. Anak pergi meninggalkan rumah. Mereka tidak tahu kemana anak mereka pergi. Dan mereka begitu khawatir, begitu takut, begitu bersedih, begitu bergumul ketika mereka mengetahui anaknya sudah tidak ada lagi bersama mereka. Mereka begitu khawatir mencari anaknya, mencari informasi keberadaan anak-anak. Mereka begitu takut, saudara yang terkasih dalam Kristus. Nah, begitu juga hal yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dan ketika mereka tiba di Bait Allah, mereka begitu terkejut karena melihat Yesus berada di Bait Allah, berada di tengah-tengah alim ulama. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus bertanya, Yesus berdiskusi tentang Taurat kepada ahli-ahli agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan Maria serta Yusuf melihat dengan mata mereka. Semua orang yang berada di situ tercengang dan heran, takjub melihat kecerdasan, hikmat yang ada pada Yesus. Maria dan Yusuf yang awalnya khawatir kembali menjadi tenang dan berkata kepada Yesus, "Nak, apa yang engkau lakukan di sini?" Tapi Yesus berkata, "Aku
berada di rumah Bapa-Ku. Kemudian Maria Yusuf mengajak Yesus pulang, dan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia. Dan di dalam Alkitab dituliskan bahwa Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Saya yakin bahwa Maria semakin mengenal Yesus. Melalui renungan ini, kita sebagai orang tua diingatkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, khususnya di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Anak-anak kita juga adalah anugerah Tuhan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita harus mendidik mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Dan itu kita lakukan sejak dini di dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh secara jasmani dan rohani menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saja banyak tantangan-tantangan yang kita alami di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang kedua, melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan, benar-benar juru selamat manusia. Walaupun kita tidak menerima informasi yang banyak, yang cukup tentang masa lalu Yesus, tentang bagaimana pertumbuhan Yesus, tapi kita sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Mesias yang datangnya dari Tuhan, Mesias yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan yang memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami di dalam saat teduh pagi ini. Biarlah kami dapat menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dapat mendidik dan membesarkan anak-anak kami, baik secara jasmani dan spiritualitas mereka, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mendatangkan berkat bagi semua orang. Tuhan berkati juga agar kami semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga pada saat ini mau bersyafaat secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta dan dita serta keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan sukacita, semakin dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sungguh-sungguh seperti yang Kau kehendaki. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan agar dapat mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga doakan apabila ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Bapa, kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau pulihkan mereka, Engkau berikan kekuatan baru bagi mereka. Demikian juga kami doakan agar Tuhan memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami dan semua orang yang berada di sekitar kami tetap sehat, tetap aman dan nyaman. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan segala kekurangan kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, selamat beraktivitas, salam sehat bagi kita semua. Shalom.